Jepang sedang menyiapkan satelit kayu yang akan diluncurkan pada tahun 2023. Hal ini merupakan satelit kayu pertama di dunia yang siap diluncurkan ke antariksa. Dikutip dari Antara, tim pengembangan negara itu bertujuan untuk memanfaatkan keramah lingkungan dan biaya kayu yang rendah dalam pengembangan ruang angkasa. Sebuah satelit yang bagian luarnya terbuat dari kayu akan terbakar saat memasuki kembali atmosfer bumi setelah akhir operasi hingga mengurangi beban lingkungan. Menurut tim yang terdiri dari Universitas Kyoto dan Sumitomo Forestry Co. Selain itu, pembuatannya akan lebih murah daripada menggunakan aluminium, bahan utama saat ini untuk satelit. Oleh karena gelombang elektromagnetik dapat menembus kayu, satelit dapat berisi antena di dalamnya. Satelit yang direncanakan tersebut akan berbentuk kubus dengan sisi 10 cm. Bagian luarnya akan dilapisi kayu dan sel surya, serta di dalamnya akan ada substrat elektronik. Universitas yang dikelola negara Jepang Barat dan perusahaan produk kayu yang berbasis di Kyoto akan menguji ketahanan kayu di luar angkasa. Mungkin mulai Februari, menggunakan peralatan eksperimental extravehicular dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tim yang dipimpin oleh astronot Jepang Aerospace Exploration Agency, Takao Doi, berencana untuk memasang lapisan kayu dengan kekerasan yang bervariasi yang diambil dari beberapa jenis pohon. Takao Doi, seorang profesor khusus program di Universitas Kyoto, mengatakan, jika rencana itu berhasil, itu akan mengarah pada memungkinkan bahkan anak-anak yang tertarik pada ruang angkasa untuk membuat satelit. Takao Doi menjadi astronot Jepang pertama yang mengambil bagian dalam kegiatan extravehicular ketika dia menaiki Space Shuttle Columbia pada tahun 1997.